Coba mananya, yut yang disekir, mana yang kena? Nih, sini. Om tuh ge. Ini kan kelihatan nih dari ini tak lap dulu ya. Nih tadi, sini nih, ini ada meling-meling baru nih. Kelihatan gak mas Arso? Nih, sini. Perbedaan warna gitu. Iya. Ya kelihatan tuh. Terus gimana? Sampai kapan? Terus di klepnya sebelah mana? Di klepnya sebelah sini nih. Nih yang meling-meling ini. Ini mas. Oh iya. Nah, fungsinya ngekir ini tanyakan kepada guru kita. Ini harus detail soal nyutingnya. Oh, siap. Jadi ini sih ketemu apa namanya? Bed standar. Sitting clap standar. Kalau sudah motor yang pernah ganti sitting clap atau ganti post clap atau clap perubahan, maka profilnya tidak seperti ini lagi. Oh iya. Pasti berubah. Tapi inilah yang kamu harus tahu, standarnya dari pabrik itu ya kayak gini. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini ada 3 sudut, so. Ini sudut pertama. Kamu patokan yang bekas disetir. Ya. Di bawahnya itu ada sudut lagi nih. Kelihatan enggak? Kelihatan. Enggak kelihatan sih, gelap. Oh, iya kelihatan nih. Ini. Ish. Kamu kelihatan di kamera enggak, nah. Bro? Tuh. Ya, kelihatan. Diacungin enggak? Acungin dong. Nih. Oke. Okay. Terus satu lagi di atas nih yang hitam. Oh ya. Jadi ada 3 sudut. Pada klep itu ada yang 3 sudut, ada yang 2 sudut. Ini berapa sudut? 1 2 3, Pak. Ini yang putih. Hmm. Terus atasnya. Hmm. Terus nah, hanya 2 sudut. 2 sudut, Bro. Oh, ke sini enggak, Pak? Sini enggak. Oh, enggak. Jadi mana yang disekir sih? Enggak ada sepidol lah, males jelasinnya lah. Ada jurnal guys enggak, Bang, Bro? Malesan mati sih ya, yut. Tuh, gitu sini. Jadi yang disekir ini kan kamu lihat tadi di sini nih. Di headnya ini, dia ada 3 sudut. Ini yang disekir. Oke. Ya. Ini 20 derajat. Ini 58 sampai 60 lah. Ini yang disekir. 45 derajat di sitting clap ketemu 45 derajat di klep itu yang disekir begitu, yuk. Baik. Di bagian ini juga udah disekir gelap. Gerubuk-gerubuk temen kok, yuk. Bukan gerubuk-gerubuk. Dicabut dulu, Bro. Diputer. Wah, itu tulanan cukan, geger cukan. Atus. Nih. Noni. Mesti tak lap ini nih. Kebeli banget. Eh, baik banget. Delan. Tuh, lihat yang mengkilat itu sudah di skir. Oke. Perbedaannya lah, sekilas. Oke, ya, kelihatan. Di atasnya ada sudut lagi kan? Oke. Pertanyaannya gini, syuting, Marso, terlalu. Pertanyaannya. Pernah satu kali kamu nyekir, enggak rapet-rapet. Betul. Ini ngetes rapetnya bagaimana, saya enggak kasih tahu lah ya. Mm-hmm. Mesti itu udah pada ngerti. Pada ngerti. Cara ngetes klep rapet-rapet, itu rambutnya budet gitu. Kenalan. Karena lime. Klepnya baru dipasang di sekir orang rapat-rapat nyekir ada tetap lebih 5 jam apa yang terjadi? Klepnya tipis betul ya, sininya, tapi belum rapat, sering orang
Sering. Nah, ganti pos. Gimana caranya biar kamu menghemat waktu nyekirmu? Itu harusnya ada alatnya, Bro. Iya, betul. Marso lebih tahu, lanjut besok. Oke. Besok, Bro. Siap-siap. Senang.